Tahu tak makam maaf dan makam ampun? Makam maaf ni lebih tinggi. Makam kedudukan ampun ini, kata Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lain, ampun, Allah ampunkan dosa kita di sini, fail kita masih ada tu, akhirat. Tapi makam maaf, fail kita terus dihapuskan. Acquitted with no conditions eh. Apalah syarat, tanpa syarat. Dibebaskan tanpa syarat, dilepaskan daripada segala tuduhan tanpa syarat. Ha. Fail terus tak, tidak ada. Tapi kalau ampun, dibebaskan dengan syarat. Bila-bila aku panggil, kau kena datang. Ha. Ataupun KIV di sini eh, saya ada belajar sikit. TIC, taken into consideration, kan? Ha. Sebab itu bulan Ramadan kita baca apa? Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni, kalau seorang, kalau ramai, fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma innaka afu, ya Allah, sungguhnya engkau ni pemaaf, maha pemaaf. Tuhibbul afu, dan kau suka, suka dan sangat suka, tersangat sukalah untuk memberi kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kita baca berapa puluh tahun dah, ramai di antara kita baca Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni. Ramai saya tahu. Tapi tak tahu berapa fa'fu anni, apa fa'fu. Google itu kau tengok, kau tengok cerita-cerita politik lah, cerita apa yang tak ada kena mengena dengan kau. Ambil tahulah tentang apa yang dibaca. Sering saya kata ini semua ni thumma latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Ini semua akan disoal di yaumul qiyamah. Apa yang kita lakukan, ya Allah. Termasuk saya yang cakap ni. Saya cakap ni bukan saya tembak orang aja, ingatkan diri saya juga. Jangan merapu kau ni, Izam. Ha, kau cakap-cakap pandai. Kadang-kadang kau pun merapu juga dalam hati. Ya, Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri fa'fu anni. Kalau ramai fa'fu anna. Ha, jadi dah faham eh, Ramadan nak dekat ni. Ha, jadi Ramadan ni mudah-mudahan jadi yang terbaik, tidak seperti Ramadan-Ramadan yang lalu. Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa banyak fa'fu. Ha, ramai berapa puluh tahun, 70 tahun baru tahu. Oh ya, tak ya, nasib baiklah Allah gerakkan saya buka Facebook hari ni live. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, selama ni saya ada terfikir kenapa fa'fu. Ha, ha. Eh, itu dia.